Halo, berjumpa lagi bersama saya Pak Rijal. Hari ini kita kedatangan lagi satu tas tas atau lebih lebih cocoknya sih ini kantong ya. Kantong dari Bodyfact. Kita cek aja, lihat aja nanti seperti apa. Ini baru sih dan harganya yang cukup mengagetkan untuk kantong seperti ini. Harganya itu 260.000. Ya, 260.000. Ya. Ini cukup lumayan bagus nih. Kalau dari kelihatan dari depan ini ada gambar tiger dengan tulisan Ride Your Bike, Race the City. Oke. Okay. Itu dia. Kelihatan logonya gitu ya. Kemudian kita langsung aja buka-buka tasnya. Oke. Okay. Yep, ini lebih lebih tepatnya bukan tas tapi kantong. Ya. Yeah. Dan menurut saya sih ini sih kemahalan, kalau menurut saya 260.000 dannya berbentuk kantong seperti ini. Ini Actomodate. Agak percaya nih 260.000 kemudian Sailor Bag 260.000 cukup lumayan mahal kalau menurut saya. Ini lebih baik lebih mending, ini bahannya hampir sama dengan maglev atau Ranvi ya, dan walaupun emang sih kelihatannya sih lebih gede tapi tetap aja ini tetap disebut ini kecil juga sih, soalnya hanya segini aja, nggak terlalu gede, masih ya walaupun kelihatan dari kalau seperti ini cukup lumayan gede ya, tapi kalau menurut saya sih kapasitasnya lebih banyak, kalau kan itu lebih 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 lega lah ya, kalau ini nggak terlalu lega. Di sini ada resleting juga, ada, jadi mungkin ada entah kompartemen terpisah atau untuk cepatnya gitu, nggak tahu, coba kita lihat aja. Oh ya, ternyata ini jadi ada dua kompartemen, kompartemen utamanya seperti ini dan kemudian ini terpisah. Jadi mungkin ini untuk yang perintilan-perintilan kecil dan di sini untuk yang gede-gede gitu ya. Ini tapi untuk maaf atau ijazah, kan kemarin ada yang nanya. Cukup enggak bang buat naro ijazah atau ya segede gitulah ukurannya ya. Ini cukup luas dan muat gitu ya. Kalau mau tanya, kalau misalkan dibandingkan dengan Ranvi sama maglev, gedean ini kalau dari segi keluasan gitu ya. Tapi kalau lebih lega yang Ranvi dan maglev sepertinya. Dan bahan ini cukup sama dan saya katakan sama, dan ini mungkin apakah talinya gitu ya, ini diserut ya kayak gini ya, taulah, jadi kayak gini bentuknya, jadi seperti kantong. Tapi kalau misalkan kita buat emang sih buat jalan-jalan misalkan ke hampir mirip tas lipat kayaknya ya, lebih lebih tepatnya tas buat cadangan, tas lipat buat cadangan, buat belanja gitu kan, buat lebih lebih cocok kayak gitu kayaknya ini si tasnya ya. Mungkin itu aja sih buka-buka tas ininya, tas apa ini, Accommodate, kantong Accommodate ya. Saya cukup dengan sekian aja video kali ini, tas Bodyfact Accommodate dengan harga 260.000. Kalau mau beli silakan cari aja di marketplace, banyak lah di Lazada, di Blibli, di Tokopedia, di Bukalapak, ya pokoknya banyak lah ya sekarang, banyak, silakan pilih aja di mana mau belinya gitu ya. Oke, saya juga sekian, sampai jumpa dan jangan lupa buat subscribe ke channel Tamus ini supaya tetap terus ada video selanjutnya, oke? Okay?
Saya cukupkan sekian, sampai jumpa.